بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin wal wa muslimat rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun Hadirin sidang salat zuhur rahimakumullah Kalau kita mendengar ayat yang saya baru bacakan tadi surat al-baqarah ayat 183 tentang saum maka jemaah rahmakumullah pasti memori kita itu akan ingat bahwa ayat itu terkait dengan masalah Ramadan dengan masalah saum dan rasanya masih segar dalam perasaan kita, dalam ingatan kita bahwa baru beberapa saat Ramadan meninggalkan kita semuanya. Bulan puasa baru meninggalkan kita semuanya dan kita semua sebagai alumni sebagai orang-orang yang pernah ditempa, pernah dibina, pernah dididik, pernah terlibat dalam aktivitas amalia Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita la alakum tatakun. Jamaah rahimakumullah berbahagia. Tentu saja bagi kita yang beriman, yang percaya ya, yang percaya, yang beriman terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah terkait dengan Ramadan pasti berharap berharap ampunan berharap surga berharap kebaikan berharap ketakwaan berat macam-macam pasti berharap dan begitu kita selesai harapan itu mesti ada dalam hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan semacam surat SK, tidak memberikan tanda bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang apakah kita layak untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atau justru kebalikannya. Kan kalau Allah menjanjikan la'allakum tatakun, Allah menjanjikan ini dan itu dalam Al-Qur'an kan kita nggak dapat bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Baik bukti lisan maupun bukti tertulis nggak ada. oleh karena itu jamaah rahmat kembali berbahagia. Harapan itu mesti harus selalu ada. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa indikasi, melalui beberapa ini, beberapa tanda-tandanya saja bahwa Ramadan kita diterima, bahwa ampunan Allah diberikan kepada kita, bahwa Lailatul Qadar juga diberikan kepada kita, itu hanya tanda-tandanya saja. Tanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, ada ulama Ibnu Rajab ya, dalam salah satu karyanya beliau mengatakan bahwa satu. Tandanya bahwa orang Ramadannya itu diterima diampuni dosanya, diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia mampu melaksanakan saum sawal yang enam hari itu. Mu'awadatus saum kembali melaksanakan saum, kembali melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Itu satu indikasi, satu tanda-tanda bahwa orang itu Ramadannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kata Syekh Ibn Rajab Nah sekarang masih ada waktu panjang Masih masih ada dua pekan lebih lagi Masih punya kesempatan buat kita untuk bisa Menyempurnakan saum di bulan syawal Dan kalau kita bisa melaksanakan saum di bulan syawal 6 hari itu Sama dengan kita saum selama satu tahun ini, ini, ini indikasi pertama. Ini tanda-tanda pertama bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berhak menyandang gelar sebagai la'alakum tatakun, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah jemaah sekalian. Tanda yang kedua bahwa Ramadan orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adanya kesadaran, adanya kemampuan, adanya kesadaran dalam diri seorang untuk bisa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri yang baik-baik, yang manfaat, yang ibadah, ya, yang kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaitan dengan hablum minannas kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada, 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 kepada anak, kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga, terus, nah, kemudian di saat yang sama dia juga mengevaluasi diri, oh masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak kekurangan-kekurangan, dan mampu punya kesadaran. Punya kesadaran bahwa hari-harinya mampu membilang, oh ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik banyak dilaksanakan, yang buruk sedikit ditinggalkan. Atau kebalikannya. Alhamdulillah, kalau seseorang atau kita semuanya punya kemampuan, punya kemampuan kesadaran kita untuk dapat menghisap diri kita sendiri, mudah-mudahan ini sebuah pertanda baik. Sebab kalau kita nanti kecenderungannya itu adalah banyak melakukan yang sia-sia, banyak melakukan yang buruk-buruk, maka dengan kesadaran muhasabah itu insya Allah akan segera berbalik untuk menyempurnakan agar kita jumlah kebaikannya harus lebih banyak daripada keburukannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah ya rahmatullah. Oh, indikasi Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang punya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Kalau dalam diri setiap orang sudah merasa diawasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah ini pertanda baik sekali dalam kehidupan orang itu. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita dan puasa mengajarkan kepada kita, ini kan sumber kebaikan. Banyaknya orang-orang melakukan pelanggaran, banyaknya orang-orang mengambil hak orang, banyaknya orang-orang melakukan kejahatan karena apa? Karena merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka geraknya itu akan senantiasa disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani coba-coba untuk melakukan kejahatan, enggak berani coba-coba untuk melakukan kezaliman, enggak berani coba-coba untuk melakukan apa namanya? sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jangankan yang terlihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu alimu sudur sampai yang ada dalam hati setiap orang aja Allah tahu. Eh, banyak kisah-kisah di masa lalu ya kisah-kisah di masa lalu ada seorang penggembala yang dirayu agar mau menjual kambingnya satu ekor lalu penggembala itu mengatakan jangan ini bukan punya saya gak apa-apalah jual aja jangan nanti yang punya marah yang punya nggak lihat ini kalaupun yang punya nggak lihat ini tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang saya lakukan. Wah andai kan ini bisa berlaku di kalangan para pejabat publik, aman negeri ini, Insya Allah gak terjadi korupsi besar-besaran. Kenapa terjadi korupsi besar-besaran? Karena dia taat nggak nggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah Allah sebagai indikasi diterimanya Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan kita untuk telah, telah, apa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan yang selama Ramadan kita lakukan. Adanya keseriusan, adanya kesungguhan. Adanya mujahadah serius dan sungguh-sungguh untuk terus menambah amal kebaikan kita. Apakah itu yang terkait dengan masalah baca Al-Qur'an? dengan sholat tahajud, dengan sedekah, dengan berzikir, dengan apa namanya sholat duha atau dengan amalan-amalan ibadah yang sifatnya hablumin allah, adanya kemampuan, adanya keseriusan, adanya kesungguhan untuk melanjutkan. Jadi kadang-kadang jamur rahmatun kita juga jadi bertanya, kalau kemarin Ramadan semangat, kenapa sekarang jadi nggak semangat? Kalau kemarin begitu berlomba-lombanya kaum muslimin dalam membaca Al-Quran, mudah-mudahan sekarang juga masih tetap berlomba-lomba. Sebagai indikasi, sebagai tanda bahwa Ramadannya itu benar-benar nyangkut, Ramadannya itu benar-benar nempel. Kalau kemarin semangat rawehnya semangat sholat tahajudnya, semangat saumnya, semangat lanjut. Dan ketika orang punya tekad, punya keinginan untuk melanjutkan kebaikan, Allah akan bantu Allah akan bantu meringankan. Allah akan bantu memberikan kemudahan. Walladina Bagi orang-orang yang serius, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan berikan kata Allah, Allah, "Kami akan bantu untuk mencapai apa namanya? segala sesuatu itu." Jadi kalau kemarin baca Al-Qur'an, ayo lanjut baca Qur'annya. Kalau kemarin sholat raweh ganti dengan sholat tahajud sholat duha sebagai indikasi sebagai tanda bahwa kita baru saja mentas dari sebuah madrasah dari sebuah pendidikan di bulan Ramadan ya. Insya Allah Allah akan bantu istighfar yang banyak berselawat yang banyak berselawat kepada Rasulullah yang banyak beristighfar yang banyak melanjutkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar akrab supaya timbulnya ketenangan, ketantraman, kedamaian, keyakinan, kemantapan dalam hidup ini. Dan pada saat yang sama, jemaah rahimakumullah, ketika tanda-tanda Ramadan itu disemaikan kepada kita semuanya insya Allah bukan saja ketenangan batin yang Allah berikan, urusan dunia kita selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya masih segar dalam benak kita betapa Ramadan itu baru belum jauh meninggalkan kita. Ramadan itu belum jauh meninggalkan kita sehingga kita bisa mengulang kembali kenikmatan apa yang telah kita lakukan, ya ibadahnya, ya baca Qur'annya, ya berzikirnya, ya menangisnya, ya apa saja yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, mari sama-sama kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.